Wakil Bupati Sukamara pimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti atau HAP ke-75 Kementerian Agama Sukamara di halaman Kemenag setempat pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut mengangkat tema Indonesia Rukun. Upacara yang dilaksanakan dengan sederhana dan terbatas tersebut dihadiri oleh Kapolres Sukamara AKBP IGD Putu Didi Ujiana, Kajari Sukamara Panjar Sukristiawan, dan tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi mengatakan dalam Hari Amal Bakti ke-75 ini, tema yang diambil adalah Indonesia Rukun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Rukun ini adalah dengan cara toleransi dan saling menghormati antara umat agama. Hari Amal Bakti Kemenag hari ini, Pak. Terima kasih. Hari Amal Bakti Kemenag ini yang ke-75 tahunnya. Jadi tema yang diambil dengan Kementerian Agama yang baru ini adalah Indonesia Rukun. Jadi untuk menciptakan sebuah Indonesia Rukun melalui dengan toleransi. Jadi saling menghormati antara umat beragama. Kita tahu ada 6 agama di Indonesia secara resmi, termasuk keyakinan-keyakinan yang lainnya juga atau kepercayaan. Indonesia adalah negara besar, terdiri dari 13.000 lebih pulau, jumlah penduduk 270 juta. Jadi ini oleh the founding father kita agar ini bisa dirawat. Dalam kesempatan itu pula, Wabub Sukamara memberikan apresiasi atas kegiatan positif yang dilaksanakan Kemenag Sukamara dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti meskipun kegiatan dilaksanakan dengan daring. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjang, TV.